Yang dihormati Musyarah sebagai diterangkan awam bahagian High Sister, Diterangan High Sister Dr. Hafiz Putih, Dr. Hafiz Putih, dan juga tidak lupa kepada rakan sekelas untuk utmspace tahun ini 2019. Khasnya kepada kelas wastewater learning SKB 2019. Okay, tujuan video kali ini dibuat adalah untuk memberi penjelasan kepada seluruh kepada tuan-tuan semua mengenai pengenalan. Pada kali ini kami ditugaskan untuk mencari maklumat mengenai penapisan secara menyeluruh bagi khusus SPAP 2019. Oleh itu, saya ingin mengenalkan diri saya dahulu. Nama saya Encik Awang Ahmad dan empat lagi sahabat kumpulan saya iaitu Jaini bin Abdul Zain Al-Ridin, Al-Nazirul Mutakim Hassan, Abdul Rajin bin Radim dan Muhammad Syafiq bin Idris. Kami bagaimana akan berkongsi kepada tuan-tuan semua mengenai maklumat-maklumat perkataan mengenai penafisan secara numerik. Okey, sebelum kami terus kepada kandungan, ini saya beritahu dulu, apakah dimaksudkan dengan air sisa? Air sisa. Air sisa adalah satu hasil buangan daripada pihak domestik atau kilang dengan air tersebut telah dicemari dan telah digunakan untuk kegunaan harian ataupun kegunaan kerja ataupun sebagainya, di mana air itu tidak selamat lagi diminum dan digunakan dan dilepaskan kepada alam sekitar. Oleh itu, satu kaedah rawatan, bukan satu, pelbagai kaedah rawatan telah diberikan, dilakukan, dicipta untuk membolehkan air sisa ini digunakan balik secara selamat dan efisien kepada semua manusia, haiwan dan sekitar, dan boleh digunakan semula. Kita dapat pelbagai kaedah-kaedah rawatan yang digunakan di dalam air sisa. Antaranya menggunakan kedah, menggunakan kedah virus atau kuman, mikro, semula jadi, ada atau mekanikal. Itu bergantung kepada kebolehan masing-masing lah. Terus kepada tajuk kita itu penapisan secara membran. Apakah itu membran? Okey, membran adalah sebenarnya satu lapisan di mana terdiri daripada pelbagai penapis yang berbagai saiz dan juga beberapa kaedah mekanikal lah yang untuk digabungkan sekali menjadi satu, di mana wastewater yang lalu ataupun air sisa yang lalu melalui membrane. Air akan lalu menggunakan sama ada melalui pipa ataupun melalui kaedah transmisi. Okay. Partikel yang masuk melalui membran akan ditapis dan akan pecahkan kepada partikel lebih kecil dan lebih banyak partikel, dan sampai itu di sini partikel-partikel yang tidak diperlukan akan melekat dan ditapis di sini. Dan produknya adalah air yang boleh diminum dan selamat untuk digunakan. Dan setiap membrane ada tujuan dia masing-masing dan akan melibatkan proses lah untuk memastikan air ini selamat. Seterusnya, terdapat empat kaedah penapisan membrane yang digunapakai waktu sementara ini, iaitu reverse osmosis dan filtration, ultrafiltration, microfiltration. Okey, secara amnya
reverse osmosis ni biasa digunakan untuk air minum yang ada di luar sekarang, itu menggunakan sekedar terbalikkan rawatan di mana diulang-ulang sehingga mendapat kualiti yang lain-lain. Manakala nanofiltration adalah satu sejenis penapis yang bersaiz nano 0.0000, mana dia terlalu kecil. Itu di mana dia akan menapis segala jenis bakteria, kuman, bahan-bahan yang terlalu perapai yang akan ditapis bersama. Ultra filtration, okay, ultra filtration itu dia okay, dah cahaya ataupun gelombang di mana dia cuba dia keadaan ini akan membunuh berbagai organisme hidup lah dan kuman dan virus. Mikro adalah yang biasa digunakan di mana-mana rawatan air pada penapisan yang lebih besar sedikit daripada nanofiltration. Okey, sebetulnya untuk lebih jelas kawan-kawan saya akan jelaskan kepada anda semua. Najirul akan memberi penjelasan tentang lebih lanjut mengenai jenis-jenis membran proses. Silakan. Assalamualaikum. Nama saya Al-Nazirul Taki bin Hassan. Saya akan menerangkan sedikit mengenai membran dalam rawatan air lah. Okay. The RO membrane is semi-permeable with thin layer of anneal material support on a more porous substructure. Maksudnya ini adalah reverse osmosis. Lapisan reverse osmosis yang terdiri daripada beberapa lapisan yang lapisannya antara 5 hingga 10 angstrom range. The porous substructure is primarily to support the thin skin. Maksudnya porous substructure ni menyokong kepada lapisan tersebut lah. The pore size of the skin limit transport to certain size molecule. Maksudnya size molecule ni akan ditukarkan kepada size yang lebih kecil. Dissolved ion such as natrium dan chlorine are about the same size as water molecule. Maksudnya dia akan membuang ion seperti natrium dan chlorine seperti molekul air lah. Okay, next. However, the charged ion seems to be repelled by the active portion of the membrane and water is attracted to it. So, adsorbed water will block the passage and exclude ion. Under pressure, attached water will be transferred through the porous. Nanofiltration is a complementary process to reverse osmosis where divalent cation and anion are preferentially rejected over the monovalent cation and anion. Some organic waste MW is large 100 to 500 are removed and there is an osmotic pressure developed. But it is less than that of the RO process. Okay, macro filtration pula adalah dan ultra filtration are essentially membrane process that rely on pure straining through porosity in the membranes. Pressure required is lower than RO and due entirely to frictional heat loss. Okay. Seterusnya, ini adalah penapis membran yang telah mati lah. Ini adalah pressure, ini adalah flow dia, ini adalah filtration dia lah. Cross flow filtration, ini adalah pressure daripada atas, feed flow dia mengalir ikut sini dan seterusnya akan ditapis lah melalui arah ni lah. Okay.
Ini adalah hollow fiber, maksudnya air akan masuk melalui bahagian ini. Maksudnya akan masuk pada bahagian ini dan seterusnya akan ditapis oleh beberapa lapisan lah. Seterusnya akan air akan keluar ikut melalui apa ni, exposity tube ni. Seterusnya kepada akan keluar melalui pipe ni lah untuk menghasilkan air yang yang telah ditapis lah. Okey, sekian saja daripada bab saya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Najirul yang memberi penjelasan yang baik dan pernah menyebut kursi-kursi ini dapat menambahkan pengetahuan kita. Seterusnya saya memberikan kepada Muhammad Syafiq untuk penjelasan yang lebih lanjut mengenai apakah proses yang berlaku di dalam installation dalam proses yang berlaku. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum. Saya nama Muhammad Syafiq bin Idris. Saya akan menerangkan proses untuk spiral wound. Ia akan melalui beberapa proses, beberapa lapisan. Yang pertama dia masuk dekat feed water flow, lepas tu dia akan turun, akan ada lapisan membrane. Selanjutnya dia akan keluar ikut produk water. Okay, seterusnya seterusnya spiral wound membrane element dia air akan keluar dengan, akan masuk ke sini, lepas tu dia akan proses dengan beberapa lapisan feed special, membrane permeate special, dan air akan keluar dekat residual. Dia punya proses macam ni lah. Okay, seterusnya ni spiral wound reverse osmosis module. Air akan masuk ke depan saluran sini, lepas tu dia akan keluar dekat permeator. Okay, melalui beberapa lapisan juga lah. Seterusnya seterusnya ada membran jenis modulus. Okay, ni adalah beberapa jenis dia, bentuk dia. Seterusnya ni adalah elemen yang berbentuk ceramic membrane elemen. Yang tadi jenis ceramic, yang ni jenis stainless steel punya. Yang ni untuk yang jenis stainless steel punya modul. Seterusnya yang ni jenis proses fine process yang based on kepada nano filtration, yang di mana membenarkan ikan inorganic ion untuk melepasi membrane dengan nitrit untuk ditapis the organic compound seperti human and fulvic acid. That cause the highest color content and disinfection by product are held back and retained in a small proportion of the raw water known as the concentrate or reject. Okay, seterusnya ini adalah jenis membrane yang telah dipasang yang terlibat rastih proses the petrochemical plant wastewater. Ini jenis UF unit. Okay, seterusnya ini adalah contoh dia spiral UF system. Okay, ini saja yang dari saya. Seterusnya saya pas kepada kawan yang lain. Terima kasih. Terima kasih Mak Syafiq ada penjelasan-penjelasan yang baik itu. Seterusnya sahabat saya Abdul Razif. Assalamualaikum, saya Abdul Razif Mirzair ingin menyambung pembentangan mengenai membrane process for wastewater reclamation, iaitu mengenai
melon calling isu seperti yang telah diterangkan oleh sahabat saya sebentar tadi. Apa yang dimaksudkan dengan fouling? Fouling adalah pemendapan zara sub mikrometer, yaitu lebih kecil daripada 1 UM pada permukaan membran ataupun liang-liang membran. Fouling membran boleh menyebabkan penurunan flux dan menjejaskan kualiti air. Jadi, fouling isu ini merupakan penghalang utama kepada penggunaan teknologi membran secara meluas. Jadi, bagaimana kaedah ataupun to reduce the fouling issue? Terdapat 4 kaedah untuk mengurangkan ataupun reduce fouling. Pertama, kaedah pertama, periodic pulsing of feed. Yang kedua, periodic pulsing feed rate ataupun backwashing. Yang ketiga, increasing shear at by rotating membranes. Dan yang keempat, vibrating membranes. Sebagai kesimpulan daripada presentation ini, pertama sekali, fouling membran disebabkan oleh pengumpulan suspended solid ataupun zara pada permukaan membran harus ditangani dengan baik atau disenggara dengan berkesan bagi membolehkan proses membran dapat dilakukan dengan lebih ekonomik. Yang keduanya, membran proses becoming popular. Begitulah isu dan kepentingan mengenai membran proses for wastewater reclamation daripada kami. Sekian, terima kasih.